kan keadaan situasi yang disukai, beberapa lagi perbuatan yang disukai. Nah, sekarang benda yang tiga benda kayak Rasulullah tadi kan wangi-wangian, perempuan dan apa? Sholat. Nah, tiga benda yang disukai ya. Pertama, alhamdulillah saya sudah mati sendiri. Itu kan wujud apa? Ya apa? Pertama rumah gitu. Rumah. Kendaraan. Dan kemudian bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Saya rumah tidak milah sampai sekarang. Harta saya tidak milah lagi, kali sepeda ini aja. Tapi sebenarnya harta yang paling bernilai bagi saya itu adalah orang-orang sekitar saya. Tapi utama saat ini harta yang paling bernilai bagi saya diberikan Allah pada saya sampai saat ini adalah adik-adik saya. Salah satu apa dinamakan duniawi ya, bukan dinamakan, bukan saya mendapatkan hadiah terbesar dan terindah dalam hidup saya ya, di usia tua ini dari nol dan dari jaringan ini menyusulkan kau itu makin harta saya tidak punya malam harus pakai mana bukan sepeda cicilan yang apa ya. Ayo Mas Hasim, masuk benda sih. Ini pelan itu ya, simpanannya dari sini. Saya tahu yang saya suka pekerjaan itu benda nggak? Benda ya. Mencuci duit. Pasti ya, uang. Suka saya. Kemudian yang kedua, keluarga itu kan benda pak ya. Keluarga, istri dan anak-anak saya. Dan yang ketiga, kayaknya tidak ada ya Pak. Dua saja. Sudah. Kalau benda. Lagi nah, ini dengan sendirinya nanti membantu kita merenung. Kalau benda yang pertama, sama kayak Mas Abir ya, Pak Didi. Soal uang. Terus kemudian yang kedua adalah pakaian. Lalu yang ketiga adalah anak kecil. Iya mungkin kalau saya ini tadi sampai begitu ya. Pertama semua orang pasti suka harta. Makanan. Yang paling utama kan. Yang paling disuka. Buat yang paling. Ini bukan mobil soal penting, lebih penting mana yang dan sebagainya. Ini soal yang disuka. Jadi kalau saya itu benda yang paling saya suka rokok dan kopi. Sampai aku yang kedua gunung, yang ketiga perempuan. Kalau perbuatan itu saya paling suka itu belajar dan mengajar, itu yang paling suka. Dan yang kedua itu memberi apapun, memberi apapun. Kemudian yang apa ketiga itu seperti yang disampaikan oleh
atau ketika menanggung atau meringankan beban orang lain. Itu kalau perbuatan. Kalau akhir ketika yang paling suka, yang saya suka ya Allah, Rasulullah, dan guru. Jadi kalau perbuatan akhirat itu yang apa namanya yang paling suka, yang pertama saya sujud, saat sujud dan saat itikaf, kemudian saat bermusafir. Kita berjalan akhirat ini yang saya suka. Nah, kadang-kadang kita ketika mendengar hadis-hadis, ketika mendengar apa namanya cerita-cerita, kisah-kisah, riwayat-riwayat seperti itu sebenarnya yang paling utama bagi kita itu mencari awal divisi, mencari awal divisi. Jadi sebenarnya tadi sudah tegas disampaikan di dalam kitab Nasehati bahwa apapun dunia ketika kita sandarkan pada Allah, maka dia sudah tidak bernilai dunia, dia sudah bernilai akhirat.